Kalau misalnya Anda mau samosanya agak pedas dan itu yang saya mau, saya akan menambahkan cabai rawit hijau. Ini adalah juga salah satu hidangan kudapan snack sebenarnya sangat populer di seluruh dunia ini, termasuk juga di Indonesia sini. Saya tahu beberapa restoran juga sudah mulai menyuguhkan samosa. Nah, sekarang saya akan membuat samosa versi gula-gula sebenarnya. Agak bumbunya masih sama, masih otentik. Hanya saya akan membuatnya lebih sederhana lagi. Nah, sekarang saya mau siapkan isinya aja dulu. Saya di sini ada macam-macam, ada kentang, kacang polong, sini ada daun ketumbar dan bubuk jinten, bubuk ketumbar, cabai rawit, cabai hijau, jahe. Terus di sini juga ada daging sama keju. Sebenarnya adalah tambahan dari saya. Dan salah satu bumbu yang sangat penting sekali adalah garam masala. Bahasa Indonesia. Bukan garam yang asin kita makan, tapi garam atau garum masala. Bumbunya seperti ini, ya. Dan ini terdiri dari berbagai macam rempah-rempah. Ada cengkehnya, ada kapulaganya, walaupun sebenarnya yang aslinya menggunakan kapulaga hitam. Ada merica hitam, ada jinten, ada ketumbar, ada kayu manis. Ini semuanya dipanggang dalam oven atau digoreng dulu di sangrai di atas panci, kemudian digerus halus menjadi seperti ini. Dan aromanya adalah sangat khas makanan India kalau Anda masuk dan menikmati santapan India. Oke, sekarang saya mau membuat isinya dulu. Ya, kita menyiapkan kurang lebih satu ruas jahe. Saya mau tambah dikit karena saya suka aromanya jahe. Dan ini kita cacah halus. Oke. Terus kita iris cabai hijau. Kalau misalnya Anda mau samosanya agak pedas dan itu yang saya mau, saya akan menambahkan cabai rawit hijau. 3 ini gendut kali ya. 4 kali. Oke. Nah, kalau pedas-pedasnya ini terserah Anda. Dan ini kita tumis. Sampai aroma jahenya mulai wangi. Dan saya di sini ada kentang satu buah aja, satu yang kecil aja, dipotong kecil-kecil seperti ini, sangat kecil, mini-mini, kemudian kita rebus sampai dia matang. Dan ini kita tambahkan aja semuanya. Kita tambahkan kacang polong. Kita masukkan ini adalah daun ketumbar, ya. Daun ketumbar yang saya mau cacah halus dulu. Anda boleh pakai dua kali lebih banyak dari yang tadi saya cacah. Oke. Nah, sekarang adalah waktunya untuk menambahkan bumbu-bumbunya. Garam masala ini, garam masala yang tadi kita kasih sebanyak kurang lebih setengah sendok teh. Walaupun di dalam garam masalahnya udah ada ketumbar, kita tambahin lagi ketumbarnya banyak, 1 sendok teh. Kita tambahkan garamnya, tambahkan dagingnya, nah ini kita dinginkan dulu. Sekarang saya akan tambahkan kejunya. Saya sih cuma pakai keju cheddar biasa. Oke. Okay. Kalau misalnya Anda bisa mendapatkan kulit lumpia. Oke. Okay. Ini saya ada kulit lumpianya, kulit lumpia apa aja. Jadi ini tadinya ini adalah dia sebesar seperti ini tadinya. Oke. Okay. Terus saya potong jadi 3. Kemudian ini mau kita sambung karena kalau untuk satu lembar aja ini agak sedikit terlalu pendek. Jadi yang saya lakukan adalah ini. Jadi 3 ini saya bikin jadi 1,5. Dan yang ini kita tempel. Jadi ini agak tempel-tempel sana sini. Kalau misalnya Anda mau coba untuk membuat kulit samosanya itu dengan cara yang asli, yang otentik, ya, dengan tadi proses yang saya cerita tadi, itu juga boleh. Anda barangkali beli aja buku resep masakan India atau coba buka-buka internet, ya, browsing untuk mendapatkan
resep dari kulit samosa yang asli. Good. Dan kita kasih sedikit isian di ujung bawah sini. Nah, Anda berikan kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian ini kita gulung seperti ini, ya. Oke. Kita lipat dulu bentuk segitiga ke sini. Oke, terus kita gulung lagi ke atas sampai semuanya terbungkus. Dan sininya kita lem lagi. Jadi deh satu. Salah satu tips dan cara untuk menggoreng samosa yang asli adalah katanya konon kita harus menggunakan api kecil. Jadi kita panaskan dulu apinya dengan api besar. Kemudian pas kita udah cemplungin samosanya, kita kecilin api. Dia harus pelan-pelan menjadi ini ya, menjadi mateng ya. Jadi saya udah ada beberapa saya udah cemplungin tadi. Sekarang kita masukin yang lainnya.